sebuah video beredar seekor buaya dimainkan oleh anak-anak. Terlihat di video anak-anak sambil tertawa bermain dengan buaya tersebut. Video yang direkam oleh seorang pria sontak menjadi viral. Viral aksi 4 anak-anak yang memainkan seekor buaya di sebuah sungai. Dalam video durasi 29 detik, terlihat 4 anak-anak dengan 3 di antaranya laki-laki dan seorang perempuan tertawa lepas. Tidak sedikit pun terlihat rasa takut di wajah mereka. Saat memainkan hewan reptil bertubuh besar yang hidup di air tersebut, terlihat anak perempuan bersama 3 teman laki-lakinya asik mengajak buaya berukuran 2 meter lebih bermain-main di sungai. Bahkan, si anak perempuan dengan berani menarik moncong buaya dan membawanya berputar-putar. "Oi, jangan ketawa," ucap pria yang merekam video seolah berpesan agar berhati-hati. "Jangan ketawa," sambungnya lagi. 2 anak laki-laki lainnya bahkan sempat menyelam dan memain-mainkan perut buaya dari arah belakang. Sedangkan seorang teman lainnya tampak menutupi mata buaya dengan tangannya. Si buaya yang selama ini dikenal sebagai hewan yang menakutkan tampak pasrah dan tak melawan saat tubuhnya dimain-mainkan anak-anak tersebut. Oke, sudah, jelas pria yang merekam sembari mengakhiri video. Buaya umumnya menghuni habitat perairan tawar sepele sungai, danau dan rawa dan lahan basah lainnya. Namun, reptil dan mamalia terkadang juga memangsa moluska dan krustasea bergantung pada spesiesnya. Buaya merupakan hewan purba yang hanya sedikit berubah karena evolusi semenjak zaman dinosaurus. Belum diketahui pasti di mana lokasi pasti 4 anak-anak yang memainkan buaya tersebut. Tribunnews.com. Jadi bagaimana menurut Anda?